Jembatan Saibintan, di arah sana adalah sisi busung. Di sisi sini, tempat pengambilan video adalah sisi gesek. Jembatan merupakan jembatan rangka baja dengan balok-balok terluar memikul beban rangka. Sedangkan pada bagian dalam terdapat 7 buah balok baja IWF. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan tinggi yang sama. Oke, lagi biar lebih jelas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan tinggi balok yang sama. Kemudian sisi luar balok dengan tinggi yang lebih kecil dan bagian terluar lagi UAF tapi dengan posisi yang terbalik, yang langsung memikul rangka. Bajanya pada sisi abutment mendapat perlindungan dari pipa dari tiang pancang. Kemudian pada di sana adalah pada sisi busung, sedangkan pada sisi gesek dengan menggunakan sheet pile baja untuk perlindungan terhadap abutment. Artinya abutment dari jembatan ini mendapat perlindungan yang cukup baik. IWF juga tidak nampak karat, sedangkan plat lantai menggunakan corrugated plate. Kondisi perairan banyak tanaman, mungkin tanaman bakau. Juga di sisi dari hulu